بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian juga kisah Hajjaj dengan seorang dukun. Hajjaj ibn Yusuf dengan seorang dukun. Jadi suatu ketika dia berbincang-bincang dengan seorang kahin. Kahin, orang yang sok tahu dengan yang gaib, itu disebut kahin atau arraf. Ya. Di zaman Abdul Malik ibn Marwan. Kisah ini pernah saya ceritakan sama antum. Jadi suatu ketika itu dia sedang berbincang dengan kahin, dengan dukun. Maka sambil berbincang-bincang, ketika dukun ini lengah gitu kan, diambil kerikil satu, dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, sampai 20 kerikil lebih. Kemudian setelah mungkin di tengah-tengah berbicara, Hajjaj menghentikan obrolannya. Kemudian mengatakan, kira-kira batu yang ada di tangan saya ini jumlahnya berapa? Maka sang kahin, sang dukun mengatakan, oh sekian, 20 lebih, sekian. Benar pula jawabannya, namanya dukun, benar jawabannya. Pamannya ada 20, dihitung betul 20. Ya. Kemudian ngobrol lagi. Ya. Akhirnya kemudian Abdul Malik ibn Marwan, apa namanya, Hajjaj ibn Yusuf ini mengambil kerikil tanpa menghitung, langsung kruk ambil. Ya. Kemudian berhenti lagi pembicaraannya. Ini berapa isinya? Maka kata sang dukun mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, katanya. Mungkin sekian, tapi setelah dihitung melesat, apa namanya, meleset, hitungannya enggak benar, katanya. Kemudian kata Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, kenapa engkau bisa menerka pada hitungan yang pertama dan kau salah pada hitungan yang kedua? Kata dukun mengatakan, karena akhbarani jin, bahwa jin korin saya menghabarkan jumlah isi kerikil yang ada di tanganmu. Kemudian kata Hajjaj, kenapa engkau tidak tahu pada apa namanya tebakan yang kedua? Karena jin tidak sempat menghitung sehingga tidak tahu. Ya. Artinya begini, seandainya kita tahu nih uang di dompet kita ini berapa, anggaplah antum punya dompet isinya 5 juta. Antum sudah tahu isinya 5 juta. Kemudian antum katakan kepada tukang ramal, berapa isi dompet ini? Maka jin korin kita dengan jin korin dia itu akan saling memberitahu, oh 5 juta, betul dia. Tapi kalau antum tidak tahu isi dompet itu, antum sendiri tidak tahu isinya berapa. Ya, entah 10 juta, entah 20 juta, pokoknya antum tidak tahu, tidak pernah ngitung gitu kan. Ya. Maka dia pun tidak akan tahu. Kenapa? Karena yang memberitahu itu jin yang ada pengetahuan dari kita disampaikan kepada dia. Dia tidak akan tahu. Kalau kita tidak tahu, dia pun tidak tahu. Tapi kalau tahu, dia tahu. Itulah kelemahannya. Makanya ketika mengambil kerikil yang pertama, dihitung dulu memang sama Hajjaj ibn Yusuf sehingga tebakannya benar. Ketika yang kedua langsung kruk, berapa ini? Gitu. Ternyata salah gitu kan? Karena tidak sempat ngitung dia. Karena yang dia pun tidak tahu isinya berapa. Maka dia mengatakan, ma'araka illa kadhiba, kau ini pendusta saja, katanya. Ya, memang dukun pendusta, ya kan? Jangan dipercaya dukun itu, karena mereka para pendusta. Idda'a ilma ghaibin, mereka hanya berpura-pura tahu yang gaib tapi tidak tahu yang gaib. Itulah dukun, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,